Nah, Kak Charles. Apa tuh? Kandungannya Mbak Nita loh, manusia kan Charles. Oh, nggak pernah denger aku. Oh. Ya, dari hal cantiknya tuh banyak Charles nih gimana tuh? Nggak pernah denger tak Charlesnya aku. Oh iya. Kok Mbak, Mbak Nita? Mbak Nita biasa. Mbak. Yeah. Mbak Nita nggak bisa aku lihat perempuan. Ya, nggak kok. Bukan nirakna Mbak Nita. Nirakna Mbak Nita. Nirakna manggil Mbak Nita. Ah. Aduh cantik, cantik udah makan cantik. Yeah. Ayo makan lagi, ayo. Mau ketemu saya. Halo Bento, Bento gimana kabarnya Bento? Baik-baik aja Bento. Gimana? Gimana rame? Rame Mas Daud. Ah iya harus gitu jualan. Semangat Bento. Iya Mas Daud. Iya ada. Itu Bento besok saya titip itu ya. Pasar besok saya titip. Yuk sini hitung-hitung dulu. Apa Mas Daud? Kamu kan jawab itu kan hitungan langsung baru. Terus kan ngomong. Sudah apa Mas Daud? Ya ke pasar loh seperti biasa. Bento tuh harganya tahu semua kan? Iya Mas Daud tahu. Baru dikasih. Nggak jauh. Kasih uangnya. Dapat sih. Terus bilang kamu. Apa lagi, Ben? Sama Mas Daud jarang sekarang. Kalau dulu sama Mas Daud ya. Sekarang Mas Daud sama Mbak Nita jadi jarang dekat, jarang gaul. Jarang ngobrol. Jarang ngobrol. Sudah sibuk sama Mbak Nita ya? Jarang kedepat. Kalau dulu ngajarin kamu masaknya apa itu? Maksudnya kok ngeliat sana masaknya? Iya, dulu ngajarin masak terus. Sekarang udah tidak fokus sama Mbak Nita. Okay. Sekarang masaknya masak Mbak Nita. Tahu Rai, mateng lah Mbak Nita dimasak. Ini aku pipis, Rit. Itu burung sih.